Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate, guys ya. Kabar hari ini, jawaban Arya Saloka terkait kedekatannya dengan Amanda Manopo kembali bikin kaget. Simak apa yang dikatakan Arya Saloka kali ini. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka ya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Dilansir dari potensibisnis.com, klarifikasi Arya Saloka terkait kedekatannya dengan Amanda Manopo ternyata pernah diungkapnya. Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran pada sinetron Ikatan Cinta, diceritakan sebagai suami dari Andin. Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo ini merupakan mantan suami Nino yang menceraikannya karena Elsa. Arya Saloka pernah mengungkapkan klarifikasinya terkait kedekatan dengan Amanda Manopo yang begitu mesra. Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi sepasang suami istri pada sinetron Ikatan Cinta memang berhasil membuat penonton baper. Cerita cinta yang terjadi antara mereka menjadi satu di antara faktor yang membuat para penonton tetap setia menyaksikan sinetron Ikatan Cinta ini. Di dunia nyata, kini Arya Saloka dan Amanda Manopo mendapatkan dugaan perselingkuhan yang begitu hangat diperbincangkan. Terkait kedekatannya dengan Amanda Manopo, Arya Saloka sebelumnya sudah memberikan klarifikasi. Arya Saloka pernah mengatakan jika dirinya hanya menjalani adegan sebagai aktor yang sudah dituliskan dalam ceritanya. Kalau saya sebagai aktornya hanya menjalani cerita dari sutradara dan penulis, saya memainkan tokoh dan menggunakan rasa, ungkap sebagaimana dikutip dari potensibisnis.com dari kanal YouTube Star Pro Indonesia dalam video yang diunggah pada 10 Mei 2022. Pada ungkapan lainnya, Arya Saloka juga mengatakan jika mereka baper hanya di sinetron saja. Baper di sinetron saja, karena Amanda juga sudah ada pasangannya, kalau dikait-kaitan, jangan. Gua juga udah punya keluarga, jelas Arya Saloka. Arya Saloka juga menceritakan sedikit alur cerita yang terjadi pada Ikatan Cinta yang dijalaninya. Dirinya mengatakan bahwa konflik yang sedang terjadi dalam cerita Ikatan Cinta yaitu tentang pemindahan makam. Namun, Aldebaran juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui cerita Ikatan Cinta ke depannya. Saya ke depannya juga nggak tahu kayak gimana. Yang pastinya sekarang masih pemindahan makam palsu Nindi, kata Arya Saloka. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.